Halo kan semuanya. Di video kali ini kita bakal review film Jepang yang berjudul Kamisama no Yutori atau biasa disebut As the God's Will. Sebelum mulai, buat kalian yang baru di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, langsung aja kita bahas filmnya. As the God's Will adalah film horor supernatural Jepang tahun 2014 yang disutradarai oleh Takashi Miike. Film ini merupakan adaptasi dari manga berjudul Kamisama no Yutori yang dirilis pada tahun 2011 lalu. Berkisah tentang Shun Takahata yang diperankan oleh Sota Fukushi, seorang murid SMA biasa yang merasa bosan dengan kehidupannya karena ia menganggap selalu melakukan kegiatan yang itu-itu saja dan mengharapkan akan ada kejadian yang luar biasa terjadi pada dirinya. Shun memiliki teman perempuan bernama Ichika Akimoto yang diperankan oleh Hirona Yamazaki yang merupakan sahabatnya dari kecil. Suatu hari kehidupan Shun dan semua murid di sekolahnya menjadi berubah. Berawal dengan meledaknya kepala seorang guru di kelasnya yang tiba-tiba dihinggapi sebuah boneka daruma. Tidak hanya itu, semua murid dipaksa untuk memainkan sebuah permainan sederhana di mana ada satu orang berjaga yaitu boneka daruma, sedangkan pemain lainnya, para murid, harus bergerak mendekatinya tanpa ketahuan. Jika daruma berbalik dan melihat ada yang bergerak, siswa tersebut akan langsung mati dengan cara yang sangat sadis, yaitu kepala mereka akan meledak. Tanpa basa-basi, scene awal dari film ini langsung menampilkan adegan gore dengan meledakkan semua kepala murid dalam satu kelas kecuali pemenangnya. Dalam satu kelas hanya ada satu murid yang dapat selamat, dan Shun adalah murid tersebut. Murid dari setiap kelas yang berhasil selamat kemudian akan kembali diadu dalam serangkaian permainan selanjutnya. Siapapun yang kalah dalam permainan akan dibunuh. Mereka harus berjuang menyelesaikan teka-teki permainan yang hadir tidak hanya menguji kecepatan berpikir, tetapi juga fisik serta psikologis pesertanya. Ada beberapa momen di mana kepercayaan dan kesetiaan pada teman-teman mereka diuji. Hal yang membuat kondisi semakin mengerikan adalah ketika salah satu peserta yang berhasil lolos adalah orang yang rela membunuh dan menganggap kematian peserta lain sebagai hal yang menyenangkan. Dan Shun pun menyadari akan hal itu. Permainan daruma dan konflik pribadi dari tokoh utama merupakan awal dari perjuangan bertahan hidup di film ini. Karena berikutnya akan ada serangkaian permainan yang lebih sulit dan tentunya lebih berbahaya. Takashi Miike tidak hanya menampilkan adegan kekerasan brutal berdarah-darah, tetapi ada unsur lain seperti drama persahabatan yang menyentuh, makhluk-makhluk aneh yang creepy, dan keabsurdan di luar logika yang ada di dalam film ini. Namun unsur yang paling menonjol dari film ini pastinya adalah gore yang cenderung absurd atau aneh. Kegilaan sang sutradara dalam menampilkan adegan pembunuhan sangatlah sadis. Contohnya seperti membelah bagian tubuh menjadi beberapa bagian, mengendalikan tubuh dan membenturkannya berulang kali, dihantam hingga yang tersisa hanyalah rambut dan darahnya saja. Dan salah satu yang paling mengerikan, ketika salah satu murid yang kalah dari permainan dihukum dengan cara ditarik kedua kakinya hingga melakukan split, kemudian dipaksa hingga terbelah menjadi dua.
Sepanjang film menampilkan perjuangan bertahan hidup dalam satu permainan ke permainan lain. Poin plus dari film ini adalah dari segi teka-teki yang cukup sulit dan twist yang ditampilkan di setiap akhir permainan. Setting tempat dari film ini cukup bagus. Film ini tidak hanya menampilkan situasi di dalam permainan, melainkan juga menampilkan kondisi di luar yang cukup menghebohkan dengan kedatangan kubus misterius di langit Jepang dan menghadirkan gerombolan orang yang sangat banyak. Hal yang kurang dari film ini adalah efek CGI yang kurang realistis dari beberapa makhluk-makhluk aneh yang disajikan. Antara memang disengaja oleh sang sutradara untuk menambah unsur absurd dalam film ini, atau penggunaan efek CGI yang kurang maksimal. Di bagian pemeran juga ada yang kurang pas, di mana sang antagonis berbadan kurus dan tidak tinggi, tetapi memiliki kekuatan yang sangat powerful. Untuk cast-nya cukup tertolong oleh sang peran utama yang memainkan perannya sangat baik dengan karakternya yang kuat. Di balik keabsurdan film ini, ternyata masih memiliki value atau pesan yang dapat diambil, di mana jika diperhatikan ada dua tipe murid di film ini. Yang pertama yaitu murid yang panik atau shock yang kemudian terbunuh, dan kedua yaitu murid yang tenang dan selamat dalam menyelesaikan setiap permainannya. Ketenangan merupakan kunci dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kesimpulannya, film ini cukup layak ditonton untuk kalian yang bosan dengan film yang bergenre itu-itu saja. Film ini bisa jadi selingan di saat kalian bosan nonton film Hollywood. Dan pastinya twist dari film ini bisa membuat penontonnya semakin penasaran apa yang akan terjadi di adegan-adegan berikutnya. Oke, mungkin itu dulu buat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Like kalau kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.